itu loh teh gitu. Termasuk sekali sama Cek. Sudah saya sampaikan bahwa setelah ada ini band-band sudah ada, kami akan menyampaikan Pak Lurah di tingkat bawah ya, para RT, para RW, puskesmas kita, relawan kita untuk menyampaikan kepada warga yang menerima. Karena ini juga kan tidak mudah. Ini juga butuh kerjasama semua, karena kalau kita tidak peduli, terkadang orang ya, masyarakat kita ada namanya tapi kan informasinya tidak sampai. Iya, karena barangkali juga kita sudah gunakan HP Android, tetapi kan masyarakat kita memang barangkali masih dalam ya gunakan teknologi, masih dalam bentuk kesederhana. Sehingga juga kita sampaikan benar-benar kepada Pak Lurah, RT RW, benar-benar begitu namanya kita sudah kirim ke kelurahan, agar benar-benar masyarakat kita ini bisa disampaikan dengan cepat, dan jadwalnya juga sudah kita kirim. Jadwalnya kelurahan ini sudah ada waktu-waktunya untuk menerima. Ya. Itu bisa diwakili atau langsung? Tentu karena ini menyangkut uang, sebenarnya karena ini kan berbasis keluarga. Ya, saya juga sebenarnya belum bisa mengatakan bisa diwakili atau tidak, tapi dalam pikiran saya, katakanlah kalau saya sebagai kepala keluarga tiba-tiba beralasan saya tidak di tempat dan ada istrinya di lihat kartu keluarannya, sebenarnya pemerintah juga harus bijak kalau saya, jangan lagi dihalangi selama ada keluarganya. Bisa lah, asal nggak memang dia benar-benar masuk dalam keluarga inti, dalam keluarga itu. Yeah. Karena kapan juga tidak, kan kasihan, dananya masyarakat sudah ada, kembali lagi ke negara kan kasihan. Apalagi di tengah-tengah sekarang ini ya, dengan naiknya BBM kan banyak pengaruhnya terhadap sektor-sektor lain. Semua sendi-sendi kehidupan kan berpengaruh, apalagi masyarakat miskin ini. Saya juga mengharapkan kepada kita semua, kalau juga ada hal-hal masyarakat kita yang memanfaatkan ini, mohon juga kami sama-sama untuk memantau program BLT ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!